Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya akan membagikan cara mendownload video di Google Drive yang hanya bisa ditonton. Jadi biasanya untuk video semacam ini aksesnya dibatasi hanya untuk ditonton, tapi tidak bisa di-download. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita ikuti tonton video ini sampai akhir ya. Baik, yang pertama kita lakukan adalah kita buka browser. Kemudian kita buka file video yang kita maksud. Di sini saya sudah punya satu file video. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada tombol download. Kemudian kalau kita klik tiga titik ini, di sini juga tidak ada menu untuk mendownload. Yang ada hanya details, Add Star, Share, dan yang lainnya. Jadi otomatis kita tidak bisa mendownload, kita hanya bisa memainkannya saja, memutarnya saja. Nah, kita lihat di sini, video ini kita bisa putar, tapi kalau kita klik kanan juga tidak ada menu untuk mendownload. Nah, bagaimana caranya untuk mendownload video ini supaya bisa masuk ke komputer kita? Pertama, kita pencet tombol keyboard, tombol control, shift, dan J secara bersamaan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih network di sini. Oke. Setelah itu, video ini kalau sudah kita mainkan sebelumnya, kita refresh lagi. Tapi kalau belum dimainkan sebelumnya, biarkan saja. Ini kita refresh dulu supaya muncul halaman baru. Oke, ini belum dimainkan. Nah, kemudian kita mainkan videonya dari awal. Kemudian di kotak filter di sini masukkan kata kunci play tag. Maka nanti kita menemukan di sini ada video playback. Nah, kita klik kanan video playback ini dan open in new tab. Oke, nanti akan muncul video yang sama. Hanya kali ini, kalau kita klik kanan, akan muncul menu Save Video As. Oke, jadi sudah halaman ini terbuka, kita klik kanan. Kemudian nanti kita akan melihat pilihan Save Video As. Kita klik ini. Nah, kemudian tinggal kita name saja. Lalu kita simpan di folder yang kita inginkan. Sekarang saya taruh di folder videos. Kemudian kita save. Maka otomatis file video yang kita tonton ini akan terdownload. Ini tidak, ketika kita memutar video ini tidak harus diputar sampai penuh ya. Jadi diputar sedikit untuk memunculkan link video playback tadi. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ini sudah terdownload. Coba kita mainkan. Oke, ini videonya dengan durasi yang sama. Mobil itu nikah hawa atas bidah linafsi dirali. Jadi begitulah cara mendownload video dari Google Drive yang hanya bisa ditonton dan akses downloadnya dibatasi.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video-video saya berikutnya. Dan untuk cara mendownload file di Google Drive yang dikunci pemiliknya juga sudah saya bagikan sebelumnya. Lihat di video saya yang sebelumnya. Terima kasih, dan jangan lupa like, subscribe, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.